Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Mang Tasya Tips. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi video cara membuat minuman jahe untuk kesehatan. Ini dia. Dan teh jahe ini bisa menyembuhkan batuk dan hidung tersumbat. Manfaat jahe yang pertama adalah mengurangi reaksi alergi. Minuman jahe dapat meredakan reaksi alergi. Sifat antiinflamasi yang terdapat pada jahe dapat menenangkan respons peradangan yang disebabkan oleh alergi. 2. Mengkonsumsi jahe adalah cara alami dan sehat untuk menurunkan berat badan. Meskipun klaim ini perlu penelitian lebih lanjut, minum teh jahe hangat memang membuat Anda merasa lebih kenyang. 3. Meredakan nyeri haid. Penelitian telah menunjukkan bahwa minum jahe dapat meredakan nyeri haid. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa jahe sama efektifnya sebagai pereda nyeri dalam mengatasi kram menstruasi. 4. Meredakan nyeri sendi dan otot. Tidak hanya meredakan nyeri haid, namun jahe juga sudah lama dikenal dapat meredakan nyeri sendi akibat peradangan dan nyeri otot. Jahe juga bisa digunakan sebagai obat alami asam urat karena memiliki sifat antiinflamasi. Nah, bagaimana cara membuat minuman ini? Yuk ikuti video ini sampai selesai. Nah, setelah jahenya dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas. Dikupas ya guys. Ini sangat ampuh juga meredakan rasa gatal pada leher. Dan ini juga bagus untuk hidung yang tersumbat. Kemudian kita potong-potong. Lalu kita akan masak ya guys. Nah, setelah itu kita akan masak selama 5 menit. Bisa kita tambahkan teh ataupun tehnya di skip ya. Ini lebih bagus kalau nggak ditambah dengan ini teh, tapi aku suka kalau ada bau-bau tehnya sedikit, teh pedis, teh jahe. Jadi saya akan tambahkan, kemudian dikasih gula ataupun madu sesuai selera. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan kompornya. Kemudian ini siap disaring. Lalu kita bisa tambahkan madu ataupun gula aren atau gula pasir. Apa-apa saja yang ada di rumah bisa ditambahkan ya guys. Kemudian bagi kamu yang ingin diet, remen jahe ini bisa ditambahkan lagi dengan jeruk nipis. Oke guys. Nah guys, setelah kita tuang ke dalam gelas, kita simpan dulu ke dalam kulkas ya, karena kebetulan ini masih ibadah puasa, sebentar lagi akan berbuka puasa, jadi kita simpan dulu ke dalam kulkas, jadi tambah segar lagi diminum sebentar. Oke. Demikianlah guys cara membuat minuman dari jahe, minuman kesehatan yang sangat ampuh ini mengobati berbagai macam penyakit serta mencegah penyakit. Ini sangat bagus diminum sebanyak 3-4 kali dalam satu minggu. Oke guys, selamat mencoba, semoga bermanfaat.
Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan nantikan video Mantasia selanjutnya.